Assalamualaikum and welcome back to my channel. Hari ni saya nak buat lagi haul Eco Shop yang ni dari Eco Shop Matang Mall Kuching Sarawak. Ini dah khas untuk ladies. Jadi tanpa kita lengah masa lagi ni beli time PKP. PKP 03 Jun 2021. And then jom kita start. Benda pertama yang saya nak tunjuk ialah ni. Ni adalah spatula, dia 3-in-1. Dia ada satu besar, sederhana dan yang paling kecil. Siapa yang selalu buat kek, terutamanya kek marble, kalau kita nak buat corak dekat atas dia ni, kita guna yang ni okey juga. Sebab dia lebih senang untuk melepak kek guna ni. So yang ni recommended sebab 3 item dapat RM2.3. Dia agak nipis tapi saya rasa dia senang untuk di hold dan di atur lah untuk yang tu. And then saya dah beli ni, dah buka dulu. Yang ni famous dulu, dia viral satu ketika dahulu. Yang ni, ni ada dalam 80 gram dalam 10 pieces macam tu. So dia paket biasa juga. Untuk dorang ni 3, kalau lapar boleh beli yang ni. Rasa macam biasa, masih rasa yang sama macam dulu juga. Dan kemudian saya ada beli ni, biskut Mary. Yang ni jenama Morris. Yang ni sedap juga. Yang ni RM2.3 dan dia ada 185 gram. Kalau nak buat kek batik, boleh cuba guna yang ni. Sebab ni ada rasa susu. Kalau nak lebih pekat, dia orang ada juga rasa coklat. Kek batik sesuai untuk buat yang ni. Kalau keluarga kecil lah. Kalau keluarga besar, kena beli yang besar. Dan seterusnya, saya lebih kepada makanan. Sebab Eco Shop, dia orang tutup banyak barang lain dan buka lebih kepada makanan sahaja. Dan yang ni adalah Apollo. Selain daripada Apollo ni, Apollo Strawberry Chocolate juga amat-amat recommended. Yang ni ialah Twist Layer Cake. Dia coklat punya. Ada dalam 8 pieces lah kalau tak silap. Ni susu dan koko. Recommended juga kalau nak cuba. Dan seterusnya ialah yang ni Ali Cafe. Ali Cafe klasik warung. Yang ni 5 pieces, 20 gram each sachet. Jadi yang ni yang saya tak pernah cuba minum, tapi yang nampak macam sedap. And then saya nanti saya update macam mana rasa dia. Saya selalu beli Nescafe dan ni yang pertama cuba. Dan seterusnya pula saya beli yang ni. Okay, ni memang ready 90 ada. Ni adalah cermin makeup. Cermin makeup. So cermin makeup yang ni senang lah untuk hold makeup. Ni boleh buat corak dia. Then dia dapat move. Dapat move macam ni. So ni sangat-sangat recommended. And then belakang dia ada glitter. Kalau nampak, dia ada glitter. So ni memang recommended sangat lah kalau nak beli untuk makeup. Kalau kita buat eyeliner, letak kat sini Ayus. Recommended sangat. RM2.3 saja. Kalau beli dekat sukses, dia rasanya dalam RM1 macam tu. Dan kemudian yang ni. Okay, yang ni meriah. Jenama meriah. RM2.3 saja. Breath Improver and Conditioner. Jadi yang ni memang recommended sangat-sangat untuk beli. Terutamanya nak buat pau ataupun roti. Selalu kalau dekat kedai biasa dalam RM4 lebih. Kalau kedai kek pun dalam RM3 lebih. Tapi beli dekat Eco Shop RM2.3. Dengan Amplex sekali pun ada jual juga. Tapi saya tak beli Amplex. Nanti kalau saya nak buat biskut baru saya beli. So tak membazir sangat lah. Kena jimat dan PKP ni. Jadi yang ni meriah. Terima kasih sebab buat benda ni. So saya nanti saya akan InsyaAllah akan update resepi buat donat guna benda yang ni. So dia lebih kurang bahan tapi yang gebu punya donat. Dan kemudian saya beli yang ni. Okey, sebab dekat rumah saya berapa banyak sangat orang. Kalau nak buat kek, nak buat apa. Yang ni dalam 4 inci punya mangkuk besi. Saya beli yang ni, dia tinggi. So, bila kita buat kek, dia nampak tinggi dan dia mudah nak gebu. Saya beli yang ni sebab saya guna air fryer. So, dulu saya ada beli yang macam ni juga tapi dia rendah. Jadi, bila buat kek, kek semua rendah-rendah. Jadi, saya nak buat yang macam ni. Kek tin ni sangat-sangat recommended. Siapa-siapa yang nak buat kek guna air fryer, memang boleh guna yang ni. Dia kecil dalam 5 inch, besar tapak tangan. Memang sangat-sangat recommended. Saya pernah guna. So ni adalah yang
16 cm, 16 cm dalam 8.5 inch macam tu lah, 4 inch macam tu. So recommended sangat-sangat boleh ni kalau ada air fryer. Dan seterusnya ialah sponge cake mix. Okay, yang ni adalah cake sponge. Ni memang sangat-sangat recommended bagi yang suka buat kek tapi tak pernah jadi. Okay, beli yang ni, beli yang jenama Maori. Dia ada dua jenama, satu Nuraini, satu Maori. Tapi saya recommended Maori. Yang ni boleh kukus, bakar ataupun steam. Kukus, steam samalah. Ataupun air fryer. And then yang ni ada cara-cara dia, dia tunjuk dekat sini. So dia tak banyak guna bahan, terutamanya dia hanya guna telur, minyak dan sebagainya. Tu je lah air. Tak banyak saya guna, so memang sangat recommended kalau tiba-tiba nak buat birthday cake apa, yang ni memang best. Pastikan jenama Maori. And then yang paling penting, saya dah cuba dah benda ni. Go-go paint. Sangat-sangat-sangat-sangat-sangat best dan recommended. Yang ni satu paket ni ada dua pieces. And then dia tak perlu, kita tak perlu heatkan dia lagi. Just, dia memang panas. Okay, dia macam ni rupa dia. So bila kita koyakkan benda ni, dia akan ada satu pernah guna tak yang toksik kaki tu, yang macam ni, kalau saya jumpa gambar dia. And then yang ni dia lebih kurang sama macam tu. Jadi kita buka pelekat dia. Yang dekat tu, pelekat tu kita letak dekat underwear. And then yang macam koyok tu, kita letak dekat bahagian perut, bawah perut, bagian perut. So mula-mula kita takkan rasa apa-apa, tapi selepas dalam 1-2 jam macam tu, dia akan start panas. And then dia panas memang dalam 8 jam macam tu, 8 jam ke atas. And then bila dia start panas tu, dia memang tolong reliefkan kita punya PMS tu, kita punya menstrual cramp tu. Dia memang kurangkan. Jadi ni memang amat-amat berbaloi, terutamanya kalau kita pergi office ke, kalau time tu tak ada air panas ke, time tu susah nak bawa tungku ke, yang ni memang recommended. So nanti kalau jumpa saya nak ambil banyak sikit. Dia memang kurangkan sakit tu sebab dia panas. Dia panas and then bila dia start panas, dia akan jadi berat sikit. Dan lepas 8 jam dia akan terus berat dan dia tak dapat guna lagi. Tapi yang ni memang untuk emergency memang sangat-sangat recommendation. Recommendation, recommended. Okay, pakar agak laju-laju. Ni dia. So untuk lebih banyak lagi haul dan yang lain, so jangan lupa like, subscribe dan komen. Dan tolong support channel saya. Okay, bye. Assalamualaikum.